155 orang yang diduga peserta aksi 18-12 ditahan karena membawa senjata tajam dan narkoba. Sementara 22 peserta dinyatakan reaktif COVID-19 usai uji rapid test di kawasan Monumen Nasional. Bentrok mewarnai pembubaran massa yang mengikuti aksi 18-12 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat siang. Polisi membubarkan aksi karena tidak ada izin yang dikeluarkan untuk berkerumun di tengah pandemi COVID-19. Bahkan rapid test pun digelar di dekat pintu barat Monumen Nasional dan mencatat 22 peserta reaktif. Mereka pun dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Polisi juga menahan 155 orang yang diduga peserta aksi 18-12. Mereka kedapatan membawa narkotika hingga senjata tajam di perbatasan menuju ibu kota. Sampai dengan saat sekarang ini ada 22 yang reaktif. Yang sekarang kita rujuk langsung ke Wisma Atlet. Nah, ini menandakan bisa jadi kerumunan, bisa jadi klaster di kerumunan ini. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja ya, di daerah Depok. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor gubernur ya, dengan menggunakan samurai. Nah, ini semuanya menandakan bahwa memang apa yang sudah kita sampaikan, operasi kemanusiaan, kemudian kalau tidak diindahkan lagi kita akan laksanakan operasi penegakan hukum. Polisi juga mengamankan mobil yang digunakan berunjuk rasa. Polisi mendata dua anggotanya terluka saat membubarkan massa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.